Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Perkenalkan ya, nama saya Alia Hafia. Saya ingin menyampaikan tentang tepuk tema dari lingkungan. Ada subtemanya loh, ada lingkungan rumah dan ada lingkungan sekolah. Yuk kita dengar bareng-bareng yuk. Tapi sebelum mendengar, jangan lupa ya subscribe dulu ya. Yuk kita dengar bersama-sama yuk. Tepuk rumah. Rumahku, tempat tinggalku, ruang tamu, kamar tidur, garasi, dapur, kamar mandi, gudang, teras, ada kursi untuk duduk, ada meja, tempat makanan, almari, tempat pakaian, kulkas, simpan makanan, sendok garpu, alat makan, ada kasur, tempat tidur, ada radio untuk dengar musik, televisi untuk lihat berita. Semuanya perlengkapan rumah. Aku harus merawatnya. Jangan sampai cepat rusak. Yes, yes, sip, oke. Yuk, kita lanjut tema yang kedua ya, yaitu tema yang berjudul lingkungan sekolah. Yuk kita dengar bareng-bareng yuk. Tepuk ling tepuk sekolah. Ada gedung dan halaman, ruang kelas untuk belajar, ada teras untuk bermain, ayunan, peluncuran, panjatan, bola dunia, ada guru, ada murid yang belajar bersama-sama. Kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai merusaknya. Insya Allah dapat pahala. Amin. Ayo, siapa yang di sini ingin dapat pahala? Semuanya ya, ingin dapat pahala. Yuk kita jaga lingkungan kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Tepuk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa subscribe ya. Selamat sore, dadah. Terima kasih.